dari Ibnu juga waktu kita jenguk ke panti, waktu dia masih di panti kita jenguk. Waktu kita jenguk besar kita nggak ada pikiran untuk membangkitin elokasi lagi gitu, nggak ada. Tapi Ibnu bilang cari vokalis, nah itu. Ibnu bilang cari vokalis itu yang bikin kita jadi tergerak, termotivasi untuk mewujudkan kasih ini. Dan untuk mewujudkan itu kita kan perlu waktu yang tadi bilang audisi itu. Nah selama mengisi waktu itu kita rilis waktu itu sifatnya featuring kasih legacy itu yang telah rilis itu Ketidutan Cinta di Diri Sektor dan Maaf yang featuring Fedri Kerona itu. Nah itu dalam rangka kita mengisi waktu sebelum kita mendapatkan vokalis yang kasih dibuat ini. Jadi segala sesuatu memang kita diskusi, selalu diskusi bersama-sama.